السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa almikum fid darain amin fi kitabihi at-tibyan fi adab hamalatil Qur'an ila qawlihi wa rawayna anil ustadz أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. قال ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الأمل تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى قال الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن ذي النون رحمه الله تعالى قال ثلاث من علامات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. Melanjutkan pembahasan di bab keempat yaitu mengenai ikhlas. Di fase pertama, bab keempat, pada fase pertama menjelaskan tentang ikhlas. Di pembahasan terakhir kemarin dijelaskan innama yu'tan nas ala gadri niyatihim. Seseorang itu mendapatkan balasan, mendapatkan kemuliaan, keistimewaan dengan ukuran niatnya, dengan ukuran ikhlasnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencatat sholat seorang hamba kecuali ukuran yang dia fokus, konsentrasi atau khusyuk di dalamnya. Sholatnya 2 rakaat, yang khusyuk hanya takbiratul ihramnya saja yang dicatat, ya takbiratul ihramnya toh. Sekalipun gugur kewajiban dari dirinya untuk hari itu, akan tetapi yang menjadi catatan Allah yang nantinya mendapatkan kemuliaan keistimewaan hanya takbiratul ihramnya saja atau takbiratul ihram dan salamnya. Ya berarti yang catat takbiratul ihram dan salamnya, atau takbiratul ihram, salam dan sujud sekali dalam setiap rakaatnya misalnya. Ya situ yang dicatat oleh Allah. Yang lainnya tidak dicatat. Lah sekarang kita perlu mengetahui apa itu ikhlas. Nah di sini disebutkan beberapa definisi ikhlas. Ada dari Abul Qasim Al-Ghusairi, ada juga dari Hudzaifah Al-Mar'ashi, ada juga daripada Dhinnun Al-Misri. Yang pertama dari Al-Ustadz Abul Qasim Al-Ghusairi, beliau berkata,
Al-ikhlas, ikhlas itu adalah ifradul haq fit ta'a bil jasad. Memurnikan tujuan, mengkosongkan tujuan dalam ketaatan, yaitu hanya kepada Allah. Ifradul haq. Jadi tujuannya satu, yaitu Allah. Fit ta'at dalam ketaatan bil jasad. Jadi dengan kemurnian, dengan tujuan, dengan kesengajaan bahwa dia melakukannya itu tujuannya dalam ketaatan hanya Allah. Yang dimaksud apa? An yurida bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah. Dia menginginkan dengan ketaatan yang dia kerjakan, yang dia lakukan adalah at-taqarrub, mendekatkan dirinya ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, duna syai'in akhar, bukan tujuan lain atau untuk yang lain. Dia sholat, dia taklim, dia baca Al-Quran, dia sedekah, dia melakukan, semuanya tujuannya hanya menginginkan dekatnya dia dengan Allah, tanpa ada tujuan yang lain sedikit pun. Tidak ada tujuan yang lain sedikit pun, murni hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah adapun niat yang lain atau tujuan yang lain seperti apa, minta sanu ini makhluk, jadi bergaya untuk makhluk, melakukan tadi itu tujuannya agar dilihat, dipandang oleh makhluk, atau mencari pujian pada manusia supaya dipuji, supaya disanjung, atau mahabbat limadkhin minal khalq, atau dia senang dipuji, atau yang lain daripada makna yang lain, siwa taqarrub ila Allah, selain mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin mendapatkan rahmatnya Allah, ingin mendapatkan taufiknya Allah, ingin mendapatkan inayahnya Allah, ini semuanya termasuk daripada ikhlas. Tapi kalau selain yang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan pujian, senang dipuji, atau ingin mendapatkan sesuatu daripada makhluk, ini semuanya keluar daripada keikhlasan. Atau bisa dikatakan ikhlas itu tasfiyatul fi'il an mulahadhatil makhlukin, memurnikan perbuatan dari pandangan atau perhatian makhluk. Jadi dia mengerjakan amal kebaikan, ketaatan tanpa peduli dilihat ataupun tidak, dipuji ataupun tidak. Ini namanya apa? Tasfiyatul fi'il an mulahadhatil makhlukin. Jadi benar-benar tidak ada dalam hatinya itu ingin dilihat, ingin diketahui, ingin dipuji, enggak ada sama sekali. Sekalipun ia melakukan di depan orang, sedikit ataupun banyak. Ketika di dalam hatinya tidak ada sedikit pun atau kosong dari perhatian kepada makhluk, atau ingin diperhatikan, ingin dilihat oleh mereka, itu berarti ikhlas. Berat ikhlasin. Susah. Orang untuk ikhlas ini, jangankan ketika di depan orang, di belakang orang aja masih kepingin orang tahu, kepingin orang ngelihat. Walaupun terkadang di rumahnya, di tengah malam, di dalam kamar, apa yang dia lakukan dari kebaikan, kalau orangnya itu gak ikhlas, bahkan dia mengharap ada yang tahu, ada yang mengerti. Bahkan terkadang ia ingin mengungkapkannya kepada yang lain. Jadi berat ikhlas ini. Jadi kalau gampangannya itu kasarannya seperti orang gila itu, cuek, acuh, nggak ngurus, ya telanjang melakukan jalan, nggak ngurus, ya, digiras uang
nggak ada yang lihat dia, nggak ada yang tahu dia, ya, ya seperti itu, ikhlas itu. Jadi nggak peduli dengan kanan kirinya, mau muji mau nggak muji, mau nyenangi mau nggak nyenangi, mau mendapatkan sesuatu ataupun tidak dari mereka, nggak ngurus. Yang penting aku melakukan ini, itu ikhlas. Dari Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, al-ikhlas, ikhlas itu adalah istiwa'u af'alil abdi fi dhahir wal batin. Sama perbuatan hamba secara dhahir maupun batin. Jadi dhahir dan batin tidak ada perbedaan, sama persis. Dhahirnya bagus, batinnya ingin mendapatkan sesuatu, enggak ikhlas. Batinnya bagus, zahirnya berbuat-buat. Kalau doa misalnya di merem-merem no, atau semisalnya, lah enggak sama. Kalau ikhlas itu sama. Tidak ada perbedaan antara luar dan dalam. Dibuka dalamnya, dibuka luarnya, sama. Jadi orang nggak tertipu. Karena apa? Luar dan dalam sama. Kalau kita ngelihat luarnya tok, dalamnya beda, tertipu kita. Atau dalamnya bagus, luarnya buruk. Atau sebaliknya, luarnya buruk, dalamnya bagus, tertipu. Tapi kalau sama, ini bagus ini. Ibarat barang itu pasti yang beli senang. Karena apa? Luar dan dalam sama. Tapi kalau luarnya kelihatannya matang, dalamnya mentah, dia pasti kecewa. Atau dalamnya matang, luarnya enggak anu, bisa bosok, enggak laku, terbuang. Tapi kalau sama, nah itu namanya bagus. Sama dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita luar dan dalam itu sama, itu berarti ikhlas. Imam Dhunnun Al-Misri berkata, salatun min alamatil ikhlas. Tandanya ikhlas itu ada tiga. Atau di antara tandanya ikhlas ada tiga. Yang pertama, istiwa'ul madhi wadzam minal amah. Setara atau sama pujian dan celahan dari semua orang. Jadi tidak ada bedanya, dia dipuji sama dicela, enggak ada bedanya. Ketika ada orang memujinya, dia biasa. Ada orang mencelanya, dia juga biasa. Dipuji tidak berbeda, kemudian menyanjung, menyayangi orangnya, kemudian kalau dicela membenci orangnya, enggak. Yang memujinya, yang membencinya, dia berperilaku sama kepada orang itu. Ini orang ikhlas. Kalau kita lihat Nabi Muhammad itu kepada yang mencaci dengan yang memuji sama. Bahkan justru Nabi kepada yang mencaci lebih perhatian, lebih sayang daripada yang memuji. Karena apa? Karena mereka lebih butuh kasih sayang daripada yang memujinya. Kalau yang memuji, dia wajar memuji karena dia mengerti, karena dia tahu kemuliaan Nabi Muhammad, sehingga dia memuji. Adapun yang mencaci, mungkin karena enggak tahu kemuliaan Nabi Muhammad, atau karena ada kebencian dalam hatinya, dan itu bahaya untuk dia. Sehingga lebih butuh untuk apa? Diperhatikan, disayangi daripada yang memuji. Para aulia juga gitu. Para aulia itu kepada yang memuji mereka, mereka bersikap biasa, tidak ada apa yang lebih yang dia berikan. Begitu juga kepada yang mencaci. Kalau kita kan kita bedakan, yang sering memberi
kita senangi, kita kasih perhatian lebih, kita selalu mencarinya atau mendekat darinya kalau yang ngasih. Kalau yang mencela, wah bisui. Bila perlu jangan kelihatan muka sudah. Kelihatan mukanya ini langsung connect. Kata-kata kotor, kata-kata busuk keluar semuanya. Kalau kita. Terkadang yang memberi pun juga gitu. Yang memberi ini ketika dia enggak diperhatikan, kok di apa sikapnya yang dikasih ini sama antara yang memberi dengan yang lain. Yang memberi rada kecewa. Lah berarti yang mendapatkan pemberian enggak ikhlas, yang memberi juga enggak ikhlas. Kalau ikhlas, dia memberi enggak tanpa peduli yang dikasih tadi ini perhatian atau tidak, bersikap sama apa beda dengan dibedakan dengan yang lain atau tidak, dia enggak peduli. Yang terima juga gitu. Dia mendapatkan pemberian, kalau dia tidak ada tujuan yang lain dalam mendapatkan pemberian tadi ini, dia akan bersikap sama yang memberi dengan yang enggak memberi. Paham ya? Lah ikhlas itu tandanya sama sudah. Antara cacian dan pujian sama. Dicaci, dipuji sama. Enggak ada bedanya. Dipuji enggak mumbul, dicela enggak merasa jatuh. Tetap dia tetap melakukan apa yang dia lakukan. Mau dicaci orang, mau dipuji orang, dia tetap sama soalnya. Pujian datang enggak menyakiti, enggak membuat dia bangga, senang, sombong, riak. Cacian datang enggak membuat dia kemudian mencela orangnya, mencaci orangnya atau merasa hina, enggak, sama. Itu yang pertama. Yang kedua, nisyan ru'yatil a'mal fil a'mal. Ia melupakan perbuatannya di dalam amal. Jadi dia beramal tapi dia melupakannya. Orang itu kalau melihat amal perbuatannya dia sendiri, dia akan menganggap apa yang dia lakukan itu sudah baik atau cukup baik seperti orang, seperti dirinya. Tanya subuh berjamaah, baca wirid, kemudian darusan Al-Qur'an, kemudian taklim dan sebagainya. Kalau kita melihat semuanya ini seperti orang seperti kita, kita menganggap wis wapi. Ini sudah baik ini. Bahkan cukup baik ini. Nah, ini enggak ikhlas nanti. Akhirnya timbul apa? Riya, timbul ujub, timbul sombong. Bangga diri, sombong, riya muncul semuanya. Harus dilupakan. Seakan-akan kita enggak melakukannya. Sehingga kita masih menuntut diri kita untuk membaik dan meningkat. Kalau kita melihat, akhirnya merasa cukup dan puas dengan yang sudah kita lakukan, kita gak akan mungkin meningkat atau naik, justru yang ada malah jatuh semuanya. Karena apa? Benih-benih sombong, bangga diri itu akan muncul. Akhirnya dia membandingkan dengan temannya, dengan tetangganya, atau dengan orang lain, membandingkan deh. Yosek lutungan aku timbang wong iki. Kalau orang ini aku sopo wis maca Quran, mari ngono sembahyang duha, mari ngono sik lakoni iki, sik lakoni. Lho sik lutung aku timbang wong iku. Lah kita akan terus seperti itu. Makanya harus dilupakan. Kita beramal tapi harus kita lupakan amal kita. Supaya apa? Kita berusaha untuk meningkatkan dan menambahnya serta memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga tandanya, iktidha thawabil amal fil akhirah. Tidak mengharapkan balasannya itu di dunia. Ya, tidak mengharapkan balasannya di dunia. Dia menunggu balasan itu di akhirat. Dia melakukan perbuatan ketaatan, baik itu dari sholat, puasa, zakat, doa dan lain sebagainya, tapi dia tidak menanti balasannya dari Allah sekarang.
Kenapa dia yakin kebaikan apapun yang dia lakukan di atas dunia pasti mendapatkan balasan baik dari Allah. Sehingga kita menanti, kalau kita doa, kalau kita menanti kapan diijabahi, kita akan menghentikan doa. Kalau kita rasa lama kok nggak diijabahi, padahal saya sudah doa minta ini sudah 1 tahun yang lalu sampai sekarang, 1 tahun saya doa, tapi nggak diijabahi, kita akan menghentikan doa itu. Sama misalnya sholat duha misalnya ini, katanya sholat duha ini melancarkan rizki, kok rizki saya ini tidak lancar-lancar, malah tambah seret misalnya, lah akhirnya apa? Akan ditinggalkan sholat duha. Kenapa? Merasa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau dia melaksanakan aja, dia melaksanakan, oh katanya rezekinya lancar atau tidak, enggak dia peduli, yang penting aku sholat duha dan ini sunnahnya Rasulullah sholat duha, enggak peduli dia mau lancar mau enggak, yang penting saya sholat duha, ini tuntunan daripada Rasulullah SAW. Enggak saya dapatkan kelancaran rezeki di sini enggak masalah, yang penting saya mendapatkan kemuliaan karena mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad misalnya. Loh, ini enak. Ini namanya ikhlas. Tapi kalau menanti, melakukan sholat duha menanti balasannya, sedekah menanti kelipat gandaannya, doa ingin diijabahi, enggak ikhlas. Kita diperintahkan oleh Allah doa, is doa. Diijabahi atau tidak itu bukan urusan kita, bukan wewenang kita. Kita diperintahkan sholat, ya sholat. Dikasih kemudahan, keringanan, kelancaran di dunia ataupun tidak dengan sholat, kita itu bukan wewenang kita. Tugas kita menjalankan perintah sholat. Seperti pegawai pabrik itu, pegawai buruh, dia ditugaskan kerja. Tapi kalau misalnya bosnya memecat dia, itu bukan wewenangnya dia. Duh, saya kerja, saya ini, ya urusannya bosnya, mau memecat dia, itu haknya bosnya kok. Sama kita diperintahkan sholat-sholat toh, memberikan kebaikan, ketaatan di dunia karena sholat kita, itu wewenang Allah, bukan wewenang kita. Allah mau mengasih, ya itu kehendak Allah. Allah gak ngasih, itu juga kehendak Allah. Masa kita tuntut, saya sholat, ya Allah kok gak dikei. Loh, saya ini kerja pak, kok saya diberhentikan? Yang punya pabrik siapa, kamu kok ngatur bos? Terserah bosnya, kan gitu. Mau mecat, mau meneruskan atau yang lain, sama dengan kita dalam beramal. Jalankan aja sudah, doa diperintahkan, jalankan, sholat diperintahkan, doa sodako diperintahkan. Adapun balasan-balasan di dunia itu jangan berharap. Kalau kita berharap balasan di dunia, akan berhenti. Akan berhenti apa yang kita lakukan dari kebaikan. Misalnya ada orang ingin orang itu mendapatkan kemanfaatan dari dirinya misalnya. Wah, dia berusaha. Kok orang-orang ini gak ada yang datang ya? Kok gak banyak-banyak ya misalnya ini? Ya down dia. Kalau sudah down, tinggal sama dia. Aku sudah berusaha lama, orang-orang gak ada yang datang. Ya sudah, saya tak urus diri saya sendiri. Dan, tapi kalau dia gak ngelihat itu, yang dia lihat adalah nanti balasan di akhirat, dia akan terus kerja untuk memberikan kemanfaatan. Mau banyak yang datang, mau gak banyak, gak peduli dia. Dia akan terus berusaha. Kenapa? Dia melihat di akhirat, bukan ngelihat di dunia. Karena itu, ini ikhlas, berat, tapi harus kita pelajari dan harus kita miliki untuk menghiasi kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita ya, untuk mempelajari dan memahami dan menjalankan ikhlas dalam ibadah kita, ketaatan kita, kebaikan kita, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang ikhlas. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.